bila kita sebut tentang perjalanan ke akhirat, dia tak sampai ke akhirat dulu. Dia akan perjalanan dia bermula di dunia. Ha, perjalanan kita bermula di dunia. Mana kalau dunia ni betul, channel dia betul, dia akan pergi ke tempat yang betul. Kita nak pergi mana pun atas dunia ni, orang akan mula sekali dia minta apa dia. Kalau orang ajak kita pergi rumah dia, kita minta ke apa mula-mula? Ha? Tarikh dengan lokasi. Sama bila kita nak pergi akhirat, kita kena minta lokasi nak pergi ke mana. Maka jalan kita, lokasi kita je, lorong kita nak pergi, tak kira lah guna GPS ke guna apa lah. Ya, pentingnya tempat kita nak pergi mana, nak pergi ke akhirat ni melalui dua jalan. Jalan yang pertama, jalan Al-Quran. Jalan yang kedua, melalui sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada lagi orang dakwah jalan yang ketiga, kita kata dia mau gilah, kalau tak ikut, sebab jalan itu jalan tak selamat. Dia panggil jalan berliku, ha, jalan yang berbahaya. Kita jangan cari jalan berbahaya, kita nak cari jalan yang selamat, insyaAllah. Cuma dalam Al-Quran, Allah Ta'ala sebut beberapa ayat tentang golongan yang lupa. Ha, punca kerusakan manusia ni mari daripada mana? Mari daripada lupa. Dia panggil ghaflah. Ghaflah ni orang panggil lalai. Kalau nisyan, mana lupa. Ha, jadi kita ada dua perkara hak berbeza, tapi tak jauh mana beza dua tu. Ghaflah, kamu di satu lagi dipanggil ulaika humul ghafilun, itu orang yang lalai. Lalai, tak khabar, macam-macam, lupa pun masuk. Tapi satu lagi dia panggil nisyan, itu orang lupa, dia nak tapi tak ingat. Lalai ni memang dia tak cara daripada awal lagi, dia lara daripada awal lagi. Ini yang kita takut para jemaah sekalian, sebab Allah Ta'ala sebut dalam Al-Quran ahli sifat ahli neraka dan sifat orang-orang derhaka dengan zalim, iaitulah orang yang ghaflah. Ha, contohnya ayat yang kita nak baca ni, suratul A'raf ayat 179 dan lain-lain ayat. Kalau tengok dalam Quran, yang kita boleh cari Quran ni dengan melalui alat ni, tekan tulis ghaflah, dia akan keluar macam-macam kategori orang yang lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla. Jadi kita akan tadabbur hari ni tentang ayat lalai, ataupun kita ambil satu dua ayat je, nak ambil semua jawabnya memang tak ada masa, sebab sifat ghaflah tu, lalai dalam Quran ni banyak. Jadi kita pilih satu ayat mewakili ayat-ayat yang lain biiznillahi azza wa jalla, iaitulah ayat 179 suratul A'raf. Agaknya tuan-tuan dah buka Quran, dah bersedia untuk kita baca. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم Nah, kita baca serentak lah, kalau tidak jadi lama. Lama baca saja. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk neraka jahannam banyak dari kalangan jin dengan manusia. Mana Allah Ta'ala dah buat bajet siap dah untuk neraka ramai di kalangan jin dan manusia. Sebab apa dia sebut jin dengan manusia? Syaitan di mana? Nah, lepas ni kita cerita. Kumpulan ni, kumpulan yang dicampak dalam neraka ni, wal'iyazubillah, apakah sifat mereka? Ha, kriteria kata orang. Yang mempunyai hati
tapi tidak mahu memahaminya dengan ayat-ayat Allah. Hati dia ada, dia boleh mikir semua benda dia fikir. Yang dia tak mikirnya tentang Allah. Satu. Dan yang mempunyai mata tetapi tidak mahu melihat dengannya bukti tanda-tanda keagungan dan kebesaran serta keesaan Allah. Dan yang mempunyai telinga tetapi tidak mahu mendengar dengannya ajaran dan nasihat. Ini tiga ni dia panggil pancak indera. Dalam bahasa Arab dia panggil al-hawas. Kita ada mata, ada telinga, ada mulut, ada hati, ada kangen kaki. Tapi tiga alat ni dia panggil alat untuk menerima ilmu. Alat menerima ilmu. Tapi kalau alat ni tidak menjadi tempat menerima ilmu, apa jadi? Apa hukum dia? Maka Allah Ta'ala bagi tahu, ulaika kal an'am balhum adall. Mereka itu seperti binatang ternak, bahkan lebih sesak lagi. Sebab apa? Ulaika humul ghafilun. Mereka itulah orang-orang yang lalai. Jadi kitanya, kita nak belajar ini, kita nak tadabbur ayat kita ni, kita tak mau jadi orang yang lalai. Orang yang tak khabar, orang yang tak ingat. Sebab apabila tak ingat, dia lalai daripada mengingati Allah Azza wa Jalla, maka dia akan diistahwaza alihimus syaitan, dia akan dikuasai oleh syaitan. Tafsir ayat. Nah, itu dia panggil terjemahan ayat waktu itu. Ini kita masuk tafsir ayat, kemudian kita pergi tadabur mencari apakah sebab manusia jadi lupa, jadi ghaflah, jadi lalai, dan beberapa perkara penyelamat daripada sifat lalai insya-Allah. Berkata Imam Ibn Kathir. Ibn Kathir ini di antara tokoh ulama yang cukup hebat dalam dunia tafsir, dalam bidang hadis, dalam bidang fiqh, dalam bidang sejarah. Ini kita kadang-kadang kita tunjuk Ibn Kathir ini so ya. Macam tak nampak hal lain. Dia ada belakang. Ibn Kathir ini ada Quran, tafsir Quran ada. Fiqh pun dia ada juga. Dalam bidang hadis pun dia ada. Dan masyhur Ibn Kathir ini, kitab sejarah dia, nama dia Al-Bidayah wan Nihayah. 20 jilid apa-apa. Dia tulis cerita daripada perawal kejadian dunia ni sampai ke kiamat. Itu dia panggil Ibn Kathir. Baik, Ibn Kathir, kalau tuan-tuan nak beli tafsir Ibn Kathir, jangan beli tafsir penuh. Nyanyo. Sebab dia tulis untuk ulama-ulama. Dia tulis hadis ni, riwayat ni, riwayat ni. Akhir kali kita hilang dalam riwayat, tak tahu nak pergi mana. Dia panggil sesak dalam bandar. Jadi kalau nak beli, beli ringkasan. Ringkasan Ibn Kathir ni sebab peringkas ni dia ambil poin selalu. Makna ayat ni gini, hadisnya bawa. Hadis pun dia pilih-pilih dah. Sebab Ibn Kathir ni bawa semua hadis, kemudian dia komen. Dia condemn balik, hadis ni tak sahih. Cerita ni Israiliyat, itu gaya Ibn Kathir. Jadi tuan-tuan yang nak beli tafsir, cari dia tulis Tahzib Ibn Kathir ataupun ringkasan Ibn Kathir, itu yang terbaik insya-Allah. Baiklah. Dalam hak talab Syekh tafsir ini dikata walaqad zara'na, maknanya kami dah ciptakan. Dah bagi bajet dah kepada neraka. Nauzubillah. Kita ni gaya Nabi sallallahu alaihi wasallam, bila dia sebut tentang syurga, Nabi berdoa minta, Allahumma ja'a min ahliha, ya Allah jadikan kami dari kalangan ahli syurga. Bila Nabi sebut tentang neraka, ia ta'awas, ia minta berlindung. Kita lagu itulah, bila kita baca ayat tentang neraka, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma inna na'udzubika minan nar, kita minta berlindung dengan Allah SWT. Sebab nala hadis Nabi SAW, Nabi sebut, bila kita kata tiga kali taksir ke neraka, Allahumma inni a'udzubika minan nar, kata belakang, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar, Allahumma ajirna minan nar. Bila kita bagi tahu tak mau, neraka apa jawab? Ya Rabbi, jangan masuk dia dalam aku. Sebab dia tak sih. Lah ni kita, itu di antara gaya Nabi SAW. Bila dia baca ayat tentang nikmat, dia minta. Baca ayat tentang azab, minta perlindungan. Ni kita kena belajar. Jadi kata Ibn Kathir, zara'na ay khalaqna waja'alna li jahannam, Allah Ta'ala siap dah bajet untuk neraka jahannam tu, kathiran minal jinni wal ins, ramai di kalangan jin yang manusia akan dihumban ke dalam neraka, wal'iyazubillah.
Jadi ini banyak hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Nabi sebut tentang bilangan ahli neraka dan juga bilangan ahli syurga. Yang kita sebut pak neraka kita jangan minta. Bilakah bajet ni dibuat? Kita ni ada pembentangan bajet kan. Bilakah bajet ini dibuat? Kata di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Abdullah bin Amru, Nabi kata innallaha qaddara maqadiral khalq. Allah Ta'ala telah tetapkan takdir makhluk ini sebelum diciptakan langit dengan bumi bi khamsina alfasanah, 50,000 tahun. Mana 50,000 tahun sebelum buat cipta makhluk, orang panggil plan besar, blueprint dia sudah siap. Orang ni pergi sini, orang ni pergi sini. Allahu Akbar. Wa kana arsyuhu 'alal ma. Ketika tu aras di atas air. Kita tak nak bicara aras, kita nak bicara tentang takdir Allah Taala. Bila kata Allah Taala sediakan bajet untuk neraka. Satu lagi hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim daripada Aisyah binti Talhah, daripada makcik dia Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kata Aisyah, du'a Rasulullah salat ila janazati sabiyyin. Jadi ada kanak-kanak Ansar mati. Kanak-kanak Ansar mati. Orang mari panggil Nabi sallallahu alaihi wasallam supaya solat jenazah. Nabi pergi. Jadi fakultu, Aisyah kata aku pun dengar budak-budak mati, aku berkata. Macam orang kata dulu ni ahli-ahli viral dalam internet ni. Dia kata, ya Rasulullah tuba lahu. Ya Rasulullah, sukanya budak tu usfur min asafiril jannah. Dia ni kira macam burung-burung dalam syurga lah ni. Bebas terbang sana sini. Sebab apa? Lam ya'mal su. Dia tak buat benda jahat. Dia tak sempat nak buat benda jahat sebab dia mati kecil. Apa Nabi kata? Adakah Nabi like atas kata-kata Aisyah? Nabi kata sallallahu alaihi wasallam, awa ghaira zalik. Ya Aisyah, tak ada hal lain ke mu nak kata? Mu nak repuh masuk dalam perkara ghaib? Jangan. Inna allaha khalaqal jannah. Allah Ta'ala ciptakan syurga. Wa khalaqa laha ahlan wahum fi asla bi'aba'ihim. Hak nak pergi ke syurga, Tuhan tetap ada. Dia ada alai sulbi pak dia. Mana tak beranak lagi, tak tahu berapa generasi lagi nak lahir. Dia sudah tulis orang ni ahli syurga. Allahumma ja'alna min ahliha. Ya Allah, jadikan termasuk orang yang sudah ditulis oleh Allah sebagai ahli syurga. Wa khalaqan nar, Allah Ta'ala ciptakan neraka. Dan Allah Ta'ala ciptakan penduduk neraka waktu dia dalam perut, dalam apa ni, dalam zuriat sulbi pak dia, ayuh dia lagi. Belum orang panggil belum mengandung lagi, sudah ditulis. Jadi hadis ni menyentuhkan bahawa Nabi SAW bagi tahu kita tak boleh nak tetapkan siapa ahli neraka, siapa ahli syurga. Yang menetapkan Rasulullah SAW melalui wahyu daripada Allah Azza wa Jalla. Sebab itulah adab kita para jemaah sekalian, bila ada orang mati, kanak-kanak mati ke budak OKU mati ke apa benda mati, kita doa. Kita kata mudah-mudahan dia ni ahli syurga, menjadi burung-burung dalam syurga sebab dia tak ada dosa, dia kanak-kanak. Tapi kalau kita confirm, tidak. Kita tak tahu Tuhan nak letak mana. Itu bukan kerja kita. Kerja kita bukan mengkonfirmkan. Kerja kita memohon kepada Allah Subhanahu Taala. Ini kena belajar lah. Setengah orang ni kata, oi, overconfident. Oi, syurga dah dia ni. Aku jamin. Siap dengan sopoh lagi jamin masuk syurga. Siapa dia bagi authority kepada awak untuk berapa ni, memberi jaminan kepada orang? Kita kata lah. Baiklah. Jadi dalam hadis ini, dalam ayat ini, Allah Ta'ala sebut penduduk neraka itu siapa? Ini yang kita nak tengok. Yang pertama, sifat dia, lahum qulub. Dia ada hati tapi tak memikir. Sebab apa tak memikir? Punca dia mari daripada ghaflah, lalai daripada ingat pada Allah Ta'ala. Jadi ada hati tak memikir. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mata ada tapi tak tengok dalil-dalil, bukti-bukti keesaan dan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Walahum azanun la yasma'una biha. Telinga ada tak dengar dalil-dalil bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Artinya tiga ini adalah merupakan cara
kita nak dapat hidayah. Tiga ini adalah merupakan cara kita nak mendapat jalan yang baik. Tapi kalau tak guna tiga ni, gapo lagi kita ada? Jawabnya tak ada lah, tak akan jumpa jalan yang baik. Ini cukup berbahaya bila kita tidak guna panca indera ini, sebab dia menjadi sebab hidayah. Ayat ini ditafsirkan dengan satu lagi ayat. Nah, ini kita bila kita belajar Quran ni para jemaah, dia panggil tafsir yang paling elok sekali, tafsir Quran dengan Quran. Quran dia tafsir ayat. Nah, sama-sama dia. Darjat yang kedua, tafsir Al-Quran dengan sunnah. Siapa dia tafsir ayat ni? Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan hadis. Nah, itu dia darjat tinggi. Nah, kemudian baru mari tafsir sahabat, tafsir tabi'in. Cuma tafsir sahabat ni ana minta kita ambil perhatian. Ada sebuah kitab tafsir, ada jual di kedai tu terjemahan, dan ana tengok ada ustaz yang baca. Nama dia Takut Tanwirul Miqbas fi Tafsir Ibn Abbas. Kitab ni mengikut dalam pengkaji pentahkik, kata tidak sabit riwayat itu daripada Ibn Abbas. Ini bahayalah kita ni semua. Ini kata Ibn Abbas, kata Ibn Abbas, kawan itu tak kata. Ini bahaya. Jadi dalam apa ni, tafsir dalam ayat lain, dalam surah apa ni, Al-Ahqaf ayat 26, Allah kata apa? Waja'alna lahum sam'an wa absara wa afidah. Kami dah jadi kepada mereka telinga, mata dan hati. Fama aghna 'anhum sam'uhum wala absaruhum wala afidatuhum min syai'. Alat-alat ni tidak berfungsi. Iz kanu yajhaduna biha bi ayatillah, kalau setelah kalau mereka menentang ayat Allah. Jadi orang yang ada walaupun panca indera, sama panca indera ada, telinga sama telinga ada, dengar sama dengar belaka, tapi kalau kita tidak gunakan untuk mencari hidayah, maka mereka tak akan dapat. Banyak lagi dalam ayat-ayat lain Allah Ta'ala sebut, dia panggil al-hawasul mu'attal, panca indera yang terbengkalai ataupun terbiar, mana tak boleh nak guna. Maka di sinilah kita bimbang para jemaah sekalian. Bimbang kepada apa? Bimbang kita ni takut masuk dalam kumpulan-kumpulan yang dikira ghaflah, orang yang lalai, sebab ada alat tapi tak guna. Ni kita banyak alat-alat peralatan yang tak guna tak? Bila contohnya di rumah tu ada belakang, dengan tokonya, dengan screwdrivernya, dengan spanarnya, semua ada. Nah, tapi bila berlaku kerosakan apa-apa di rumah, tak jumpa lagi sebab tak guna. Ini dipanggil kerugian yang besar. Maka bila alat ni ada tapi tidak guna, Allah Ta'ala buat bandingan yang cukup keras. Dia panggil bandingan yang cukup sentap. Apa dia keras? Ula'ika kal an'am. Mereka itu hidup dia seperti an'am, binatang. Allahu Akbar. Binatang ni dia ada belaka. Tengok lembu, kambing, ada tak telinga dia? Telinga ada, mata pun ada, hati ada, cuma akal dia tak ada. Kalau ada akal juga mungkin cerdik dia pada orang. Nah. Sebab itulah kita tengok anak selalu buat gua. Kita kata bila kita lalu nak pergi masjid, ramai orang pergi masjid tu dengar azan, tapi tak bangun. Berapa langkah je dia dengan masjid, tak pergi juga. Kita kata ni tarah. Dia panggil lembu, bukan lembu biasa tu, lembu kenyang nama dia. Kau bekim doa ayat tu. Ha? Bekim tu lah jok. Tak bekim dah. Kalau lembu biasa ni dia lari kita pecah hong. Tapi lembu kenyang ni dia tak bangun. Oh, gede bek kau tu. Pek. Silak-silak lepas bejek-beknya berok pun. Dia sambut dengan tar baru situ. Dia kata ada. Maka ini dia panggil satu bahayanya suasana apabila ada panca indera tidak digunakan. Dengar azan tapi tak bangun. Jadi kalau dia kata wah, nak kasar buah anak pagi ni. Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'am, mereka itu seperti binatang. Seperti lembu. Jadi kita cuma kita tambah so ya. Dia panggil lembu kenyang. Pasal itulah kita ni kalau nak pergi makan ke nak pergi apa, tengok pukul kata tangan tu. Hai, nak azan ni wey. Restoran kita pula duduk dekat masjid. Allah, kadang-kadang sebelah ya tak? Sebelah jari beradak ke masjid. Orang duduk solat sini, kita duduk ngak itu. Juga. Dan kalau berasa tak segi semaya pun, carilah tempat-tempat yang tersembunyi. Carilah restoran yang tertutup. Tak, masuk duduk dalam, tak nampak sikit.
Nah, jadi di sini Allah Ta'ala sebut ulaika kal an'am, mereka itu dianggap seperti hayawan, la yasma'u, tak dengar benda benar, tidak tengok kepada dalil bukti kekuasaan Allah Azza wa Jalla, maka ulaika humul ghafilun. Ah, ini yang berat-beratnya punca segala-segala tu, ulaika humul ghafilun, mereka itu orang yang lalai. Nah, jadi dia ni dikira orang yang lalai. Lalai ni ataupun disebut dengan nama ghaflah. Cuma sebahagian ulama bahasa dia beza di antara lalai dengan lupa. Ha, macam mana kita nak beza antara lalai dengan lupa? Ha, ramah ni ahli falsafah aja sini. Tak. Boleh kata tak? Beza apa lalai dengan lupa? Kau tak beza? Beza ke tak? Lagu mana beza? Mana? Eh? Tak boleh nak beza. Alhamdulillah. Ha, beza. Sebab itu Allah Ta'ala sebut. Apa dia? Ula'ikahumul ghafilun. Tuhan tak kata ula'ikahumul nasun. Mereka itu orang yang lupa tak? Orang yang lalai. Dalam Quran, semua yang dicela itu ghaflah. Orang yang lupa. Orang yang lalai, maaf. Sebab dikata lupa ni kadang-kadang dimaafkan. Ufiya'an ummati. Dalam hadis Nabi SAW kata, dimaafkan bagi umat aku ni orang yang tersalah dengan terlupa. Ter, dia kena ada kalimah ter depan ni. Tersalah dengan terlupa itu dimaafkan. Kenapa membuat ni? Tersalah. Istighfar banyak-banyak. Tapi kalau kita rusak bagi orang, tersalah pun kena bayar. Dia kata, oh, sorry dia tersalah. Pecah dah ni. Bayarlah weh. Cuma tak berdosa. Satu lagi, terlupa. Maknanya ini dipanggil ilmu tadabbur. Tersalah dengan terlupa dimaafkan. Tapi tanggungjawab tak lepas. Orang yang lupa, mana dia nak buat? Betul tak? Nak buat. Contohnya, kita buat contoh mudah-mudahlah. Kita nak pergi Kedah. Mari orang dipanggil orang rumah dah. Orang rumah kata, apa? Beli nasi, beli ni, beli ni. Tiga kali dia pesan. Bere. Kita pun cuma tak tulis. Ingat dah lepas lah tu. Siapa-siapa Kedah, pergi tengok benda lain, beli tak ingat. Oh, klik, tak mudah lah. Cukup pinggir, tangga kau itu tak. Itu dia panggil lupa. Sebab masa tu tu ingat, lepas tu lupa. Tapi ghaflah ni langsung dia lalai, memang tak cara. Kawan itu duduk bobe beli goni, dia duduk jawab WhatsApp kawan guru dia, duduk tengok cerita kata apa-apa, langsung tak dengar. Itu dia panggil ghaflah. Mana ghaflah ni lebih dahsyat daripada lupa, sebab lupa ada kalanya dimaafkan kerana terlupa, tapi ghaflah ni kita sendiri tu buat kerana buat orang panggil tak cakna. Allah Ta'ala sebut, mari apa benda salah pun kita tak ingat, maka itu dia panggil ghaflah ni mari daripada hati. Dia panggil adamu yaqazatil qalbi, hati tu tak memikir, hati tu lupa. Nampak dah beza? Jelas dah tak? Jadi maknanya lupa ni mari daripada ingat, ingat baru lupa. Ghaflah ni tak cara ke satu, tak pakai tak orang panggil tak ke apa. Nah, dia pergi tu macam tak ada pesan ni apa-apa. Tu biar lemah kenyap pula lah tu. Jadi ni masalah pagi ni, ghaflah ni maknanya kalau kita nak terjemah contoh dia lembu kenyap. Jadi pasal itulah kita kata ghaflah ni satu orang panggil sebab-sebab yang cukup berbahaya. Sebab banyak ayat-ayat Al-Quran Allah Ta'ala sebut tentang orang-orang yang lupa. Sebab apa sebab dia lupa? Sebab mereka itu tidak ingat kepada Allah Azza wa Jalla. Baiklah. Dalam Al-Quran, tuan-tuan tanda dia sudut fakta, dia kata warada maddati ghafala, terdapat perkataan ghafala, lalai itu dalam Quran lebih daripada 35 tempat ayat. 35 tempat ayat Quran. Cuba kita tengok yang jelas-jelas, yang nampak sangatnya, iaitu dia kata orang yang mengikut hawa nafsu, maka itu dia panggil orang yang lalai, orang yang ghaflah. Ya, jadi dalam Quran banyak sebut tentang orang yang ikut hawa nafsu. Contohnya dalam surah Al-Kahfi ayat 28, wala tuti' man aghfalna qalbahu. Mu jangan ikut orang yang kami lalaikan hati dia. Hati dia tak mikir daripada Tuhan.
Hati dia duk mikir nak makan sebagaimana lembu duk mikir nak makan. Ha. Pasal itulah kita kena kita kena beza tuan-tuan dan puan-puan, beza di antara tujuan hidup ni. Orang tanya, hidup ni kerana makan ke makan kerana hidup? Mana? Hidup kerana makan ke makan kerana hidup? Ha. Lain tu, lain ke serupa? Apa kata? Kita lawan orang balik dah. Ha. Makan kerana hidup ke hidup kerana makan? Eh? Kita orang beriman ni makan kerana hidup. Apa makan? Dah hidup. Kalau mati tak makan dah. Orang lain lah pula duk cari menu rumah kita tiga malam tu. Ha. Oh, tak nak ada tiga hari dia kata. Mati ada orang mati. Ha. Tapi kalau hidup kerana makan. Eh? Ni al-ghaflah ni lah. Ha, jadi duk cara nak makan dia, tak cara apa dah. Jadi kita makan kerana hidup. Sebab kita mai hidup lagi, kalau tak hidup, orang tak makan dah. Tapi ahlul ghaflah, dia hidup nak makan. Nah, ha, itu bahaya je. Apa tu cari makan? Kau nak tak pergi masjid, cari makan. Kau nak apa ni, akhir sekali makan belaka. Makan kawan. Lepas tu orang kata, mana berat makan rasuah dengan makan kawan? Ha, ha. Eh, banyak soal dah pagi ni nak suruh-suruh mata. Nah, mana berat di antara makan riba, makan rasuah dengan makan kawan? Eh? Ha. Banyaklah budak-budak gurau ni. Dia kata dia kalau pergi hospital dia kata kecing manis masih bahaya. Ada lagi yang kata kecing kawan berat lagi. Ha, jadi, baik, itu dia panggil ilmu mikir. Dalam Quran Allah Taala sebut wala tuti' man aghfalna qalbahu an zikrina wattaba'a hawahu wa kana amruhu furta. Setiap minggu kita baca kahfi tapi kita tidak mikir kepada makna kahfi. Sebab itulah ana ada satu nota yang saya usulkan. Tuan-tuan tengok dalam apa ni, dalam Darut Taibah ni ada tajuk dia tafsir surah Al-Kahfi. Ha. Sebab alhamdulillah hari ini boleh katakan fenomena baik zaman kita hari ini, ramai orang baca surah Kahfi hari Jumaat. Leh. Baca dah. Malah lepas isya pakat baca surah Al-Mul. Setengah tu iman tu punya lak punya takut dengan azab kubur ni, siapa zikir lepas maya pun gugur. Kita kata jangan tukar. Zikir lepas solat tu hak dia. Baca Al-Mul ni selagi tak tidur boleh kita baca. Nah, jadi baik ya. Itu yang pertama Allah Taala sebut apa dia? Mu jangan ikut pengikut awal nafsu ni orang yang ghaflah. Ha. Yang kedua, yang Allah Taala sebut yang kedua, orangnya kerah hati. Qaswatul qalbi. Oh, kerah hati tak takut Tuhan. Mana ayat surah Al-Baqarah? Ha. Ayat 74. Summa qasat qulubukum min ba'di dhalika fa hiya kal hijarati aw ashaddu qaswah. Panjang ayat ni. Allah Taala sebut wa mallahu bighafilin amma ta'malun. Jadi itu di antara ayat yang disebut, ayat yang jelas lagi dalam bab yang nombor 2 ni suratul Nahli. Nah, tukarlah ambil suratul Nahli ayat 108. Yang ni pendek. Ulaika alladhina taba'a Allahu ala qulubihim wa sam'ihim wa absarihim wa ulaika humul ghafilun. Ah, Tuhan kata kumpulan tu, kumpulan atau saya beriman atau saya dengar Quran ni, nah, atau saya ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, biasanya hak ni buat kafir ni. Allah Taala kata taba'a Allahu ala qulubihim. Tuhan cok dah atas hati dia tu tak beriman. Wa ala sam'ihim, atas telinga dia, atas mata dia, wa ulaika humul ghafilun, mereka lah orang-orang yang lalai. Ha, jadi tak ada apa. Dalam dalam surah Ar-Rum sama juga Allah Taala sebut, tuan-tuan tanda je. Banyak doa dah. Ada 35 tempat. Kalau kita nak ikut semua memang panjang perbahasan, cuma kita nak cari sebab-sebab. Di antara lainnya Allah Taala sebut ta'til, ini bahaya ni. Ayat kita baca hari ni dia panggil ta'til wasailil idrak. Salah tak guna, punah, orang panggil punah ataupun rusak alat ilmu yang Allah Taala beri. Ha, usah. Ada hati tak mikir. Lahum qulubun la yafqahun. Walahum ayunun, ada mata tak tengok. Ada telinga tak dengar. Spesies dia seperti binatang,
Sebab apa? Ulaika humul ghafilun, kerana mereka orang yang lalai. Jadi para jemaah sekalian, itu dia di antara punca-punca yang cukup berbahaya. Jadi kita bila kita tahu punca, kita kena tahu sebab. Sebab-sebab gapo? Sebab apa manusia duduk dalam ghaflah? Boleh cari ke tak cari sebab? Kenapa manusia duduk dalam ghaflah, dalam kelalaian? Sebab apa dia lalai? Jadi ada beberapa sebab. Tanda sini. Di antara punca manusia lalai itu, iaitulah punca dianya, yang pertama sekali, meninggalkan tadabur Al-Quran Al-Karim. Baca, mungkin dia baca Quran, tapi dia tak ngaji. Tak tengok Tuhan kata apa daripada Quran kepada kita. Ini yang kita takut hari ni. Tak, ramai orang baca Quran. Orang dengar Quran ramai. Baru minggu lepas tak silap, ada seorang Cina di Kuala Krai ni, cerita dia. Dia masuk Islam, puasa baru ni. Puasa masuk Islam. Lepas raya, sahabat-sahabat ajak anak pergi tengok. Mari kita pergi ziarah cikgu ni. Soklan, suami isteri masuk Islam. Tapi suaminya sakit dah, terlantar. Tak apa nak boleh jalan. Tapi otak pun fungsi lah. Kalau masuk Islam, otak tak fungsi dah, tak mungkin tu tak terima dah masa tu. Tapi dia masuk Islam dalam keadaan otak dia molek. Mana dia waras, dia panggil waras. Kita bertanya lah, macam mana boleh masuk Islam? Depan rumah dia surau. Dia kata, saya dengar hari-hari orang baca Quran. Saya dengar kuliah ni setiap malam lepas maghrib duduk dengar. Kadang-kadang kita nak hijau, kita duduk di tingkat rumah dia tu, dia dengar orang kuliah. Tapi alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih dia dengan isteri dia di saat akhir umur dia, dah pencen tua-tua belakang dah. Allah Ta'ala pilih hidayah baru masuk. Maknanya dengar tu lama dah. Ramah lagi hok dengar tak masuk Islam langsung. Ramah ke tak ramah? Baru ni kita pergi sebuah kampung, kedarun cik Cina ni depan balasa. Oi, dia kata, majlis kunduri kita malam ni tokek sapok ni. Tokek sapok. Bui air batu lah, bui batu, kata dia, bui air batu RM3 sopik ya. Mau beli kedai dia berapa ribu dah. Tanya peti pandalah cara dia menego tu. Cuma dia dengar Quran hari-hari, dia tak masuk Islam. Jadi ini kita kata bahawa punca besarnya ghaflah ni mari daripada mana? Mari daripada apabila kita belajar ilmu, alat yang ada di tangan kita, kita tidak guna. Gapo dia alat yang besar tangan kita ni? Quran. Apabila itulah kita bila kita mengaji Quran, jangan duk habis masa dengan mengaji saja. Kau duk mengaji duk betul, dia panggil betul apa ni? Betul lidah tu, tajwid tu. Kita nak betul lidah, tapi ambil lah satu subjek. Contohnya tajwid kita ngaji sekali sehari, sekali seminggu tak. Hak lain-lain lagi tu, boleh habis itunya. Gi ke ilmu tadabur Quran pula lah, mengaji nak faham Quran, itu besar. Bila kita tadabur Quran, tengok 35 ayat tentang ghaflah, tentang kelalaian ini, banyak yang kita nak buat. Allahu Akbar. Yang kedua, tanda. Di antara sebab yang kedua kenapa manusia lalai, ghaflah tu, dia berkawan dengan orang lalai. Faktor kawan ni besar. Faktor kawan ni besar. Sebab bila kita saing orang tak ingat ke Tuhan, kita pun tak ingat juga. Tapi kalau kita berkawan dengan orang ingat kepada Allah Ta'ala, petai lagi dia WhatsApp kita. Malam ni ada kelas tu, kelas Quran malam ni, kelas pengajian malam ni, ada tadabur, ada apa ni, tazkirah. Jadi kawan kita sendiri tu lu peringat kepada kita. Tapi kalau saya ingat ahli ghaflah ni, tak ada gapo, malam ni healing sana, healing sini. Akhirnya ni belagak sana, belagak sini. Habis jeng jalan raya, duduk belagak buat dia. Kata pun. Orang nak pergi masjid pun susahnya pakat belagak. Jadi ini punca. Punca berkawan ni penting. Bila kita berkawan dengan ahli, orang duduk hambat dunia, kita pun duduk mikir dunia dalam kepala otak kita. Ada anak jumpa 2-3 orang pemuda. Rumah sewa dia tu tepek gambar kereta saja. Hok ni BMW, hok ni berapa dia, Jaguar lah hok ni. Kata berapa ni? Target. Target. Dia panggil kita suruh ceramah pak dia. Nombor kereta dia 85 81.
Mana agak? Lapel lima, lapel satu. Gapa dia baca lapel lima, lapel satu? Ba. Heh? Ba. Gapa dia ba? Bibi-bibi. Mungkin awak tahu. Tubik pukul lapel pagi, balik lima petai. Ah. Keluar lapel malam, balik satu pagi. Nak kaya, pasal nak target. Oh, kata kuat tinggi. Tak, tidak salah target tu, tapi janganlah ketuk rumah saya pukul dua malam. Tak. Lalu buka rumah kita, ustaz tidur ke? Kata, dok lagi, ada emergency ke apa? Ada hak nak jumpa ni. Kita kan ingat kau nak jumpa sungguh, kau tak jumpa 20 tahun dah kawan. Mari-mari, kecek tak ada 2 minit, perak waktu dia punya katalog. Kita kena masuk ni untuk, punah. Sakit pun lah, telah marah orang kita pasal-pasal kita ni dah. Nak ayat cerita ya? Kita duduk mana? Orang lain duduk sibuk dengan duduk peringat kita ke akhirat. Kita duduk sibuk cara kau target dia. Tak apalah nak target-target lah. Tapi 85, 81. Kita kata, mana nombor kereta pun dia 85, 81 belakang. Rupanya target. Jadi ahli dunia ni dia punya strategi hebat. 85, 81. Gila. Sebab yang ketiga, tanda dia. Sebab yang ketiga orang mudah jadi lupa, lalai ni sebab terlalu menggunakan perkara yang diharuskan oleh Allah. Dia baik, tapi bila banyak sangat guna perkara yang Allah Ta'ala harus ni, dia jadi lalai. Lepas tu dalam hadis Nabi kata, mani taba'as sayda ghafala. Siapa dia ikut hayawan perempuan, dia akan jadi lalai. Macam kita lah ni, cuba kita lalu, kita nak pergi ceramah betul-betul ni. Kita lalu banyak kita ceramah ni, kadang-kadang jalan jam, weh di atas naik ke batas padi. Kalau kot lanah tu sah dah, lebu dah jalan kat tu. Dia kena-benar dah kereta kita ni, pokok tepi padi tu. Tapi bukan situ ni, marah dah ke situ atas pasal. Kawasan lain dah. Duk mengai, waktu tu lah waktu nak maghrib. Ni pasal apa orang ngai dekat maghrib? Dia mau kata ikat akak siku tu. Itu ghaflah. Orang ada sibuk nak sejik, dia ada sibuk duduk tunggu ikat kelipah tak ada kerja. Jadi kadang-kadang kita terlalu menggunakan benda-benda yang orang panggil benda kemewahan yang menyebabkan kita jadi lalai. Jadi tak ada masalah nak pergi mengai tu, tapi guna masa yang betul lah. Ya, jadi kita kata dalam hadis ni, man ittaba'as sayd. Siapa pergi ikut benda-benda yang lara ni lala. Sebab yang keempat, di antara sebab yang keempat, kasratul ma'asi waz-zunub, sebab banyaknya dosa menyebabkan kita jadi lupa kepada Allah Subhanahu taala, lalai. Sebab hati tu bila dia karat, tak masuk, tidak tembus dia punya cahaya. Bila hati tu berkarat, cahaya tidak masuk. Dalam Al-Quran Allah taala sebut, kallabal rana ala qulubihim ma kanu yaksibun. Allah taala sebut di atas hati kita ni ada karat. Bila hati karat, tak masuk cahaya iman. Allahul Musta'an. Surah Al-Mutaffifin ayat 14. Sebab yang keempat tadi, ayat tersebut dipanggil ittiba'ul hawa, ikut hawa nafsu. Sebab yang seterusnya, di atas dunia ini, apakah kesan daripada orang yang tidak ingat kepada Allah Ta'ala, apakah kesan dia? Jawabnya, dia duduk dalam keadaan lara, lupa, tak tahulah ke mana, dan cukup berbahaya. Bila kita lalai kepada Allah Ta'ala, cukup berbahaya. Itu kalau lalai besar, kapir lah. Lalai kecil, kita orang beriman ni tak ingat ke Tuhan. Berapa ramai orang hari ni tak pergi masjid pun tak mau ikut. Kalau tak sahabat pun dah. Dan kalau kita lalai sebagai seorang yang baik, kita lah di sendiri, ingat dah ke Tuhan. Tapi kadang-kadang lalai daripada mengamal sunnah. Bahaya tak bahaya? Contoh yang mudahnya, dalam hadis Nabi SAW sebut, Siapa dia balik rumah dia, buka pintu tak baca bismillah, apa jadi? Setan masuk sekali. Satu. Nak makan tak baca bismillah, tupai sepinggan. Duduk dengan bini tak baca pula doa, dia tupai juga. Tengok, banyak penumpang mari. Sebab apa? Sebab kita lupa daripada ingat Allah Ta'ala, tak baca bismillah, tak baca doa, menyebabkan setan tupai. Bila kita masuk dalam rumah, kita pun kata bismillah, ngelimpah lah perih-perih setan. Bila kita nak makan, baca bismillah, dia kata malam ni tak ada, tempat tidur pun tak ada, dinner pun tak ada. Ingat boleh. Maknanya besarnya kesan
lupa kepada Allah SWT ni, daripada lalai kita daripada mengingati Allah Ta'ala, dalam bak makan minum nak masuk rumah, duduk dengan isteri pun memberi kesan yang begitu besar, maka baiklah, kita akan berpindah kepada apakah beberapa ubat dia panggil penawar kepada kelalaian kita tu. Apa yang kita nak buat? Jawab dia yang pertama sekali, yang boleh mengubati kita ni, ta'allumul ilma syar'i, kita pergi belajar ilmu. Belajar ilmu yang betul-betul. Yang pertama sekali, ilmu kita nak belajar apa? Ilmu tentang Al-Quran. Hei, ada orang kata pula, apa ngaji Quran? Orang ngaji akidah dulu, ngaji fiqh dulu. Tuan-tuan dan puan-puan, dalam Quran ada belakang, nak ngaji apa? Nak ngaji akidah, qul huwallahu ahad. Nak ngaji anak ngaji fiqh, Allah Taala sebut belakang, hak ni halal, hak ni haram. Ha, cuma fiqh tu pendetilan, nak pelumak berapa rukun dia, berapa dia sunat dia, berapa makruh, itu penting. Tapi asalnya apa dia? Asal dia mari mana? Mari daripada Al-Quranul Karim. Sebab itulah Allah SWT ajar kepada kita dalam ayat yang kita duduk ni, sebenarnya dengan bulan Rabiul Awal ni, gilah mana-mana pun ustaz akan baca, qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni. Musaya ke Allah Taala, ikut aku. Kenapa dua ayat ni? Ha, tengok ni. Kenapa dua ayat ni? Qul in kuntum tuhibbun Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum. Jadi Allah Taala akan sayang kepada kita sebab dua ni. Tak akan jadi, Allah Ta'ala tidak akan terima ibadat kita kecuali lengkap dua perkara. Ha, jadi ikut Allah, maknanya kita buat semua hak Tuhan suruh dengan ikhlas. Ha, Tuhan suruh, ya dalam Quran, maya. Jumpa dalam Quran berapa rakaat maya? Ha, maya suruh dua rakaat, ada dalam Quran? Tak ada. Ha, maka bila dia panggil dari sudut dasar, semua kena ikut Quran. Dasar. Allah suruh semaya. Dari sudut nak buat, kena ikhlaskan Allah. Kenapa membuat? Sebab Tuhan suruh. Baik. Dari sudut pelaksanaan, kena ikut Nabi SAW. Sebab Nabi solat, Nabi kata, salu kama ra'aitumuni usalli. Bila Nabi pergi haji, Nabi kata apa? Khudhu anni manasikakum. Jadi jelaslah kepada kita para jemaah, dalam dari sudut arahan, kena ikhlas, ikut Allah Ta'ala suruh. Dari sudut pelaksanaan, kita kena ikut Nabi, sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Itu yang pertama, kena mengaji. Pergi belajarlah. Lah ni orang belajar, tapi kadang-kadang dia ajar ilmu yang tidak berkait, tidak bersangkut dengan Quran, dia duduk belajar benda-benda lain sehingga menimbulkan ketaksuban. Apa yang berlaku sehari dua ni, tuan-tuan boleh tengoklah. Kita agak kagum tu agak dengan kepiahnya. Tak, kagum dengan jubahnya, kagum dengan ni, kagum ni, rupanya dalam tu banyak kerusakan yang berlaku. Ini kita tak kata ni, ketua polis negara kata. Ha, kita, kalau kita katanya mari LO di demo, orang lain boleh ke masjid, kita boleh ke mahkamah lah kita. Tak, tapi ketua polis negara kata, berani sama-sama. Nah, nak sama yang mana, kau sama, kau terbuka. Jadi kita nampak sebab salah belajar ilmu menimbulkan kerusakan. Ha, sebab itulah di antara orang yang takut sangat lah ni, bila kita mengajar, ajak orang ikut belajar dengan Quran, belajar dengan sunnah ni, ditakuti oleh syaitan. Sebab dia akan jumpa, akan tembun dengan orang-orang yang tidak mengikut jalan yang dimulia, yang ditinggal oleh Nabi SAW ini. Baik, sebab yang kedua, tulis. Sebab yang kedua, al-iksar minaz-zikri, kita kena banyak berzikir kepada Allah SWT. Zikir ni ada dua kategori. Satu dia panggil zikir mutlak, zikir ya. Kita kata subhanallah, kata belakang subhanallah, alhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Itu zikir secara umum. Bila-bila ya boleh kata. Pagi 100, petang 100, tengah hari 100, boleh 400-500 kali sehari, alhamdulillah. Yang kedua dia panggil zikir muqayyad. Ha, zikir muqayyad ni dia terikat dengan apa? Dengan waktu, tempat, masa. Ha, ingat, zikir muqayyad ni Dia ikut tempat. Bila kita lepas maya, apa ada bacaan dia? Nak tidur, ada bacaan dia. Ha. Nak masuk masjid, keluar masjid, masuk tandas, semua tu dipanggil zikir muqayyad. Nak naik kereta, turun kereta, semua ada. Ha, dia jangan lupa. Maknanya kalau kita duduk
buku yang anak usahakan terjemahan tu nama dia Perisai Muslim. Ada dekat Perisai Muslim. Dapat dah. Kalau tak dapat lagi kita beri hadiah yang hari ni. Nak banyak mana pun ambil. Bagi kan anak cucu belaka. Menarik kita tu nama Perisai Muslim. Dalam Perisai Muslim ni kita ajar daripada bangun tidur sampai ke tidur pula. Menariklah tu. Ajar daripada bangun tidur sampai ke tidur semula. Itu dia panggil zikir muqayyad. Tikak dengan tempat, masa dan waktu. Nak buat gini, baca ni. Nak makan, baca ni. Sudah makan, baca ni. Jadi mudah. Hei, tak puas hati ustaz. Orang lain pergi petapa dalam gua, nak habis juta zikir. Tak ada dalam Islam pergi petapa yang adanya etikah. Etikah dalam masjid ada, petapa tak ada. Tak usah duduk petapa lah. Ni masalah ada petapa. Ada sahabat saya ni, dia tak puas hati. Kita ajar dia zikir pagi petang tu, tak puas hati. Dia pergi jumpa tu ayuh mana tau. Guru mursyid. Baca zikir tu panah, nak tepuh orang, nak terjun bangunan macam-macam. Masuk hospital 2 minggu kena ikat. Nak pulih zikir. Bila dia siap molek, anak pergi ziarah dia. Kita tak pergi waktu dia mengamuk tu, tak ada pasang. Bila pergi ziarah dia salah peluk kita ustaz. Oh bodos. Oh bodoh dia kata. Oh bodoh. Ha, kata gua no bodoh tu. Allah saya ingat aku zikir hok ustaz bui ni. Hok nabi ni macam tak power. Ha. Hok ni baru power. Baca hok ni boleh terbang atas angin lah, boleh macam-macam. Akhir kali terbang dalam hospital 2 minggu kena ikat. Orang panggil gila isin. Jangan duk cari nyakit kat tu. Ha. Pasal tu lah ni orang duk kepi hok pelik-pelik. Kita kata hok nabi ada ke pelik apa? Zikir subhanallah alhamdulillah wala ilaha illallah akbar. Zikir hok nabi kata empat kalimahnya Tuhan suka. Gi duk cari hok pelik-pelik tu hu hu tu buat berapa? Ha. Ha, tebel hu hu gara-gara apa mari pula hok jiran sebelah tu. Belah rumah dia pula belah rumah Cina contohnya. Mari kawai tu. Mari tu apa ni? Ha, jadi tak salah. Benda tu benda khilaf tapi kita kata kalau hok ada hok hori, hok asli ada apa dia cari hok pelik. Ha, jadi itu. Kemudian yang seterusnya lagi pada jemaah sekalian, selain daripada kita belajar, kita jaga solat, jaga fardu ni, iaitulah kita juga kena banyak berdoa kepada Allah SWT, minta Allah Taala selamatkan hati kita ni daripada sifat ghaflah, sifat lupa. Cuba kata belakang hadis. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali waljubni walbukhli walharami walqaswati walghaflati. Ha, kena tulis ni. Apa dia nulis nampak di di apa ni di whiteboard tu nampak tulis saya kok comel. Ha, kena wih kena tulis. Kena tulis pan ini. Nabi ajar kita minta tujuh perkara. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi, aku minta merindu daripada sifat lemah. Ajz, lemah kita ni. Kita ni lemah kalau tak lemah. Lemah semangat lah. Bak izabadak kak. Bak makan jelek mata. Yang kedua kasal. Sifat malah. Ha, malah juga. Malah ibadat. Dah. Orang lain rajin. Yang ketiga jubun. Jubun dia penakut. Lah ni perempuan kita ni berani ke penakut? Hei ustaz sekat tiga orang tak lari. Ha. Tiga orang tak lari. Tapi kalau duduk tepi awak tu tak tegur. Nak nak pergi pasar malam bini pakai baju kelawar. Raja tegur. Hai tu untuk aurat ni. Ha. Begitu kah ataupun aku tak pergi. Ha. Oh, sekali yang celik mata dia, perih-perih kereta juga kita. Ha, baru tahu menakut ke berani. Ha. Ha. Yang keempat, minal bukhli, minta berlindung daripada sifat bakhil. Tak mau derma, tak mau infak. Yang kelima, ni menarik. Wal haram, daripada sifat nyanyuk. Takut kita lagi. Nah, lah ni waktu kita segam oleh anak cucu pakat mari. Dia nyanyuk jadi main dia cucu. Cucu mari tanya, tengok makan nasi lah. Padahal tak basa mulut lagi. Tak lagi. Basa orang tua ni dia kata. Nah, mulut pun tak basa lagi. Ha. Dia jadi main dia budak, nyanyuk kita. Ha, jadi kita banyak doa dia. Minal haram, mana-mana ni terlalu tua. Dia panggil arzalil umur. Yang keenam, al-qaswah, minta berlindung Allah Ta'ala daripada sifat kerah hati. Baca Quran pun tak teriak. Tengok orang mati pun tak teriak. Tengok gapo pun tak teriak lah. Nah, kecuali hak keluarga kita mati. Bukan teriak sebab mati, sebab teriak sebab waris mati. Lain. Kita naknya, kita menangis sebab kita tu ingat ke mati. Nah. Yang ketujuh, wal ghaflati, daripada sifat lalai. Nah, jadi, tulislah. Sekali lagi kita ulang. Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasali
wal jubni wal bukhli wal harami wal qaswati wal ghafati. Doa ni molek kita baca dalam sujud boleh baca, lepas solat boleh baca. Kalau tak ingat tulis besar tepek dinding tu, nah, tak dapat kita semaya sunat terbaca waktu tu. InsyaAllah mudah-mudahan banyak lagi lah. Yang kelima yang terakhir, al iksar min zikril maut, kena banyak ingat kemati. Dia beza tuan-tuan, ingat mati dengan takut mati berbeza. Siapa dia boleh beza ingat mati dengan takut mati? Jawab ni kita berhenti. Apa beza di antara ingat mati dengan takut mati? Eh? Lah ni kita ni takut kau ingat? Eh? Takut. Patut orang bagi jual ubat beli belakang tak? Takut mati. Yalah takut-takut. Naluri lah takut mati tu. Kalau kita takut, kalau kita naknya, ingat ke mati. Mana ada orang yang lopak tak gitu? Hei, kita pergi mati atas petah ke? Nak jawab kan, nak ke melekat? Jangan kita tak. Jadi Alhamdulillah para jemaah sekalian, mudah-mudahan tadabur kita kepada ayat ini mengeluarkan kita daripada sifat hayawan ni. Allah Ta'ala sebut kal an'am. Kalau nak jadi binatang, ikut. Ikut tujuh karat, ikut nafsu, ikut apa ni segala perkara, maka dia jadi hayawan. Kita kata ini cukup berbahaya. Na'udzubillahi minal khuzlan. Kita minta perlindungan Allah Ta'ala daripada Allah Ta'ala biarkan kita sebagaimana dibiarkan hayawan duduk di kandang. Wallahu a'lam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin.